ini dijual murah 2 juta 3. 2 juta 3 ekor jantan semua ini. Wah, jantan semua guys. 2 juta harga 2 juta harga pas nih. Ketinggian kurang lebih di 40, miliknya Mas Limin. Mas, ini nih udah sapihan atau emang jenis kambing kacang? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini. Kali ini saya masih berada di Pasar Sadar Sriwijaya. Jadi ikuti terus channel ini, simak videonya sampai selesai, nontonnya jangan di skip agar teman-teman nanti bisa dapat informasi apa yang saya suguhkan. Informasi buat teman-teman, Pasar Sadar Sriwijaya berada di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Jadi buat kalian yang ingin bertransaksi atau hadir di sini, silakan kunjungi pasar ini setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ini harga berapa Mas Didi? 2.450 Mas. Terjual 2.450. Murah ya. Murah. Kalau pelihara lama Mas setelahnya? Lama ya? Mas. Bisa 2 tahunan ya. Mana lagi Mas? Belanja Mas. Lo belanja. Oke, semoga lancar. Ini guys ada krucil-krucilan. Ini. Dijual murah 2 juta 3. 2 juta 3 ekor. Jantan semua ini. Wah. Jantan semua guys. 2 juta harga 2 pas. Juta harga pas nih. Ketinggian kurang lebih di 40. Miliknya Mas Limin. Mas, ini nih udah sapihan atau emang jenis kambing kacang? Kacang. Oh, kacang ya. Yang ini sapihan ini. Yang mana? Ini. Yang dua ini ya? Ya. 2 juta untuk 3 ekor jantan semua. Oke, terima kasih Mas. Oke. Tuh teman-teman. Ya. Nih 2 juta 3 ekor. Nah, ini 2 juta untuk 3 ekor. Ya, 6 juta 3 ekor. Ya. Oh, 6 juta. Oh, yang ini ya, pilih sampean ya? Iya, iya, ini. Harga berapa, Mas? 6 juta nego 3 ekor. 3 ekor nih, guys. 3 ekor 6 juta. 1 2 3 ekor nih 6 juta. Mas dapat mulus-mulus hari ini, Mas. Iya, alhamdulillah ini bagus-bagus, Pak. Nah, bagus-bagus ya. Ini. Mana lagi? Ini ya. 235 ini. 2.350. Wah, super, guys. Kang Parno hari ini kambingnya mulus-mulus. Iya, iya, Pak. Mulus-mulus nih. Nah, ini dia nih. Ini harganya atau nego? Nego sedikit. Nego sedikit. Oh, nego sedikit, guys. Jadi masih bisa nego, guys. Nih. 2.350, ketinggian kurang lebih 70, guys. 70. Mana lagi, Mas? Sudah habis, Pak. 3 dapatnya. Oh, dapat 3 ini ya? Iya, ini masih di nego, belum jadi ini. Yang mana? Ini minta 37. Mintanya 37? 37 jauh. Punya siapa? Pak Yutris. Pak Yutris. 0852. Nomornya 0852. 1647. 1647. 4901. 4901. Wilayah Gunung Agung. Gunung Agung. Lampung. Nawarnya berapa sampean? 19. 19 ya? Sama itu? Paling buat 15. Iya, gitu ya. Mintanya berapa 2 ekor? 37 mintanya, guys. Ini Kang Parno beraninya 19 itu 15. Oke, Kang Parno, semoga lancar ya. Iya, makasih, Pak. Tuh, guys, dari Gunung Agung. Guys, nah ini. Ini tadi tuh mintanya 37, cuman penawarannya 35 gitu. Punya Pak Tri ternyata. Gitu. Ini penawaran terakhir tadi hanya di 35? 35 aja. Ya. Di 35. Oke. Milih Pak, terus nggak taunya guys. 35 untuk 2 ekor. Oke, terima kasih Pak Tris. Nomor bisa nggak? Bisa. Berapa nomornya? 0813. 0813. 691. 691. 390. 390. 54. Itu dia guys, alamat lengkap di? Bandar Agung. Bandar Agung. Tuh guys, Pak Tris. Alamat lengkap Bandar Agung. Gitu ya. Oke, semoga lancar. Ini ada jantanan, guys. Ini untuk PE kan? PE standaran. Standaran lokal. Pasul, ini harga berapa nih? 37, Mas. 3.700. 3.700, teman-teman. Ini kalau untuk pacakan ya udah bagus lah, udah masuk untuk ini ada minyak breeding-an. Kenapa, Pak? Barmari Gudikan. Barmari Gudikan. Wah. Wow.
marine tapi mas. Abis anu abis servis nih guys. Karet marine. Bentuk pisan ngomongnya. Oke, ini penjual jujur namanya. Kelemahannya ditunjukkan. Gak apa-apa bagus. Jantan pak. Harganya berapa? 17,5 guys. 2 ekor 35. Oh, 2 ekor 35. 17,5 guys. 2 ekor 35. Sama merah ini ya? Iya, merahnya. Sama merah ini guys. 35 untuk 2 ekor teman-teman, ketinggian kurang lebih di 65-an. Itu dia guys. Ini dia nih. Tampar nawarnya telu-telu. 33. 3.300 nawaran. Nah, ditawarkan 3.500. Telu papat Mas Pak. Telu papat Pak. Harganya 34 pas. Kenapa ini? Oh, 2 ekor. Sama mana? Sama mana Mas? Merah. Merah ini loh mas. Ini ya. Ini ya. Ini. Bukan itu. Ini. Nah, ini. Itu, mah ini. 34. Kalau yang hitam itu berapa? Ini pak, sampai. Kawan, ini pengkor. Nawarnya berapa? Tak tawar 16. Iya, 16. Ya. Ditawar 16. 16. 16 ditawar 16. Harta belah, Mas. Ditawar 16. Apa nih? 3 juta lebih. 3 juta. 3.000. Kalau yang ini? 25, guys. Yang ini 25, teman-teman. 2.500 nih. Jantan. Yang ini 3 juta. 3 juta. 2.500. Ketinggian kurang lebih 70 up. Yang itu 75. Ojo, duane no baro bati. 6 liter urung oleh, Mbak. Ya Allah, 6 liter kok dibul. Ini guys, 2.400 ketinggian kurang lebih 70-an. Kambingnya bagus Jawa Randu. Tebel. 2.400 tuh miliknya Bapak itu tuh. Nah, itu yang baju kuning itu pink itu. 2.400 jantan guys, bandotan. Ini udah layak pacek nih. Untuk pacek jos. Ramai guys pasarnya. Ini ada bandotan ini kecil-kecil nih. Kacang. Mas Isan harga berapa mas? Ini 2 ekor ini harga 2.000. 2.000 itu 2 ekor? Ya. 2 ekor guys. 1 jutaan teman-teman. Nih jantan 1 jutaan. Daripada motong yang lain-lain, mending motong ini untuk pesta guys. Makan orang 10 nggak habis. 1 juta. Nah ini dia guys. Yang ini guys 2 juta 2 ekor. Yang ini 2 juta 1. Ketinggian kurang lebih 65-an. Nih teman-teman. Wih, banjir jantan teman-teman. Ini untuk bok-bokan ya, untuk bahan bok. Ini punya siapa ini? Mas Isan juga. Mas Isan, ini harga berapa nih? 2 ekor ini harga 25 mas. 25, ini tadi punya milik Mas Isan ini 2 jutaan 1 ekor, 1 juta. Ini 25 berarti 12,5 untuk jantanan. Nah, bedanya di sini kambingnya apa, telinganya agak koplo. Nah ini dia. Wih, jantan. Oke. 14. Oke guys, untuk bibitan bagus nih. Wah, cakep-cakep nih, mulus-mulus hari ini. Yang putih ini nih. Harganya berapa, Mas? 14. 1.400. 1.400, guys. 1.400 nih. Wah, cakep nih. Ini bakalan tinggi gede nih. Tinggi gede kayak ini. Lah, ini dia. Gimana kabar di kandang, Mas? Oke. Penuh.
Belum. Oh, nanti kalau penuh kita ke kandang lagi. 1.400.000 jantan guys, tulangan bagus. 1.400.000. Ini juga jantanan nih, teman-teman. Jantan berapa Mas Kopral? 2 ekor, 25 berarti 12,5-an, guys. Bisa nego itu. Masih nego. Hari ini banjir 12,5-an nego, teman-teman. Wah, jos wis. Pasar Sadar harganya paling jos. Silakan datang ke sini setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. 12,5-an, guys. Ini dia. Mas Kopral miliknya Mas Kopral nih. Ini lagi Mas Kopral. Itu punya Mas Rose itu 14 itu. Ada. 14? Oh, 14 ini milik Mas Rose ini. 14. 1.400.000. Ini 12,5 tadi, guys. Ini super lagi nih. Terjual berapa, Mas? 1 juta? 800. 800 sudah terjual? Sudah terjual. Sudah terjual, guys. Nek sing apik pasti terjual. Lihat, pasungnya bagus ini. Kalau untuk ekonomisan jos. Iya. 1.800.000. Ini sudah terjual juga. Harga berapa? 13,5. Wah, jos ini dia. Yang hitam, Mas. Ini sama ini 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor berapa? 27,5. Berarti satunya 14 kurang selawe. Wih, Mas Kopral paling bagus kambingnya. Hari ini Mas Kopral apa ya? Stok untuk jantanan bakalan bok nih, jos semua. Mas ini dapat di sini atau bawa dari rumah, Mas? Dari rumah. Dari rumah? Iya. Berarti cari dari petani langsung ya? Langsung petani. Wah, keren, guys. Ini masih ada dari hari ini. Berarti 14,5-an ya? 14 kurang selawe. Terus yang ini? Ini sama ini. Sama ini, pala hitam ini? Iya. Ini harga berapa 2 ekor? Intanya 3,1. 3.100.000 ini yang super. 3,1, guys. Ini dia. 15,50. 1.550-an. Masih bisa kurang. Masih bisa nego. Wah, raja nego nih. Mantap. Mas Kopral hari ini. Kalau harga net belum bisa jadi. Mending masih nego. Belum punya nomor HP. Masih belum punya nomor HP. Semoga nanti kalau udah sehat. Nanti kalau udah sehat baru ya. Baru. Oke, 15,50-an guys. 1.550.000 yang ini sama yang palanya hitam ini, guys. Nah, kalau yang ini harganya 14 kurang selawi. Nah, itu dia. 14 kurang seringgit, guys. Mana lagi, Mas Kopral? Habis? Nawar piro. Nawar piro? Nawarmu piro. Itu YouTuber, toh. Oke, Mas Kopral. Semoga laris terjual. Amin. Itu, teman-teman. Nih, guys. Kacangan, teman-teman. Kacangan, nih. Kalau dipotong, wis dagingnya full. Harga berapa Mas Eko? Yang mana? Yang ini. Mahal ini Mas. Mahal? Mahal. Kenapa mahal Mas? Cross. Oh gitu ya. Tak kirain kacangan tadi Mas. Tak promosiin kacangan gitu. Gitu. Cross guys. Ini murah ini Mas. Yang 28. Ini berapa? Jantan betina. Anaknya jantan betina. Harganya? 28. 2.800.000. Babon anak, anaknya 2 ekor. Anaknya jantan betina guys. Wah mantep ini. Nomor Mas Eko? 0823-7217-0420. Ada sana? Wee, gila guys. Oh no. Telepon. Naik gue telepon guys. Aku itu Vingo, 1,5 juta. Yuk. Ini harga berapa Mas Eko? Bayar. Ini harga berapa? Mas Eko? 1.100.000. 1.100.000. Nih, 1.100.000 nih, betina. Tuh, naik. Hari ini Mas Eko bawa 3 mobil, guys. Nih, guys, betina nih. Tadi saya tanya-tanya, nggak taunya miliknya Mas Eko. Harga berapa, Mas Eko? 12,5. Oh, yang tadi 11, guys. Ini 12,5. Kaceknya ini agak tinggi sedikit, agak bulat sedikit. Wah, hari ini yang ramai betina apa jantan, Mas? Semuanya Mas. Rame semua hari ini ya? Rame bener. Sudah dapat berapa mobil? Ya harusnya 3 mobil. 3 mobil? Keren. Oke. 12,5. Betina. Pasarnya guys. Seperti pasar kaget. Kambing datang brek. Langsung diborong brek. Naik mobil langsung brek.
pasarnya langsung tek guys. Nah itu, inilah hebatnya pasar sadar. Walaupun pasarnya kecil, tapi populasi penduduknya rata-rata mayoritas peternak. Nah jadi putarannya lebih cepat, hingganya para peternak dan pedagang saling menguntungkan. Silakan datang ke sini setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu untuk bertransaksi. Ini harga berapa jantannya ini, Mbah? 11. Berapa? 11. 11. Murah ya Ramre, jantan. 1.100.000. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betina. Pira bro? 32, 55 nego. 32 untuk 2 ekor, yang itu 55 nego. Nego kan? Yang lanangnya dulu tuh dapat 55. 55 nego guys. Nyampe lah mas Dad. 28. Minta berapa tadi? 35. 32. Mintanya 32. 14. Iya, 14 kami. Hah? Bu. Enggak, sampai nawarnya berapa tadi? 28. Mentoknya segitu ya. Ya, ini lihat ikunya. 3.200.000 untuk 2 ekor. Terus yang ini 5.500.000 untuk 2 ekor. 3, Pak. Oh, 3 ekor. 1 5 juta. Ini siapa ya cilik mau? 500 untuk 3 ekor. Loh, satunya mana, Bro? Kepala hitam. Kepala hitam. 1 2 Deal sama Mas Dedi akhirnya. Berapa, Mas? 2850. Feelingnya tepat emang. Ini loh, 3 ekornya sama ini nih, 3 ekor. 5.500 3 ekor. Nih sama ini nih. 5.500 3 ekor ini nih. Bro, ngapa berangkatnya kok siang-siang? Siang, Pak, Bangkong. Bangkong. Kemarin enggak bisa mampir ke rumah, ada kesorean. Siap-siap. Oke. Itu guys informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Pasar sadar ini adalah pasar rakyat, teman-teman. Jadi, di sinilah tempat berjual belinya, bertransaksi untuk teman-teman yang berada di Lampung Timur. Informasi buat teman-teman, Pasar Sadar berada di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Nah, buat kalian yang mau datang ke sini, silakan datang di 3 hari dalam 1 minggu. Informasi ini semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas, rekam macetnya.